Wow, di sini ada burung merak. Nah, ini burung meraknya cantik sekali warnanya. Oh, tapi sayangnya ada sayapnya yang patah-patah. Sayang sekali ya. Nah, kalau ini guys namanya ayam kasuari gelambir dari Australia. Wah, keren sekali ayamnya ini. Ayamnya besar kayak kambing. Mantap. Ini namanya ayam kasuari dari Australia. Mantap guys. Nah, kita cek binatang apa aja yang ada di kebun binatang Surabaya ini. Kita cek lokasi lainnya guys. Nah, itu guys, ayamnya lagi mamam alias makan. Nah, selanjutnya guys, ini burung kasuari gelambir 2 berasal dari Australia, yang mana burung kasuari ini merupakan burung yang mempunyai ukuran yang sangat besar dari kelompoknya. Tinggi tubuhnya mencapai 180 cm, tetapi biasanya kepalanya hanya diangkatnya setinggi 120 cm. Burung kasuari ini tubuhnya tampak sangat kuat, bulunya kasar, berwarna hitam mengkilap. Di bagian atas kepalanya terdapat kasu yang tingginya dapat mencapai 15 cm. Kulit kepala dan leher berwarna biru, mempunyai gelambir sepasang berwarna merah yang menggantung dari tenggorokan. Panjang gelambir rata-rata 12 cm. Sayap burung ini mereduksi sehingga panjangnya hanya 35 cm dan tidak dapat untuk terbang guys. Burung kasuari ini mempunyai 3 jari kaki. Jari di bagian tengah, kukunya panjang dan tajam, dan hewan ini tersebar di Papua dan sekitarnya. Habitatnya burung ini hidup di hutan hujan tropis, hujan primer, perkebunan, dan adapun makanannya adalah buah-buahan, biji, ubi dan daun. Di kebun binatang Surabaya diberi makan pepaya dan pisang. Begitu guys. Oke, next kita ke video selanjutnya. Jangan lupa klik like dan subscribe ya guys. Nantikan video Bang Haidir yang lebih keren. Mantap, 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 mantap.
ada namanya lah situ. Flamingo. Kik. Krr. Krr. Mai. Hei, hei. 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 Hei hei hei. Mai. Mai. Kak 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 kak. Hei. 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 Hey. Hey, hey, hey.